Mengkonsumsi garam berlebihan identik dengan masalah kesehatan nih, sobat sehat, seperti hipertensi. Meskipun begitu, bila mengkonsumsi garam dengan takaran yang cukup bagus untuk tubuh, salah satunya yaitu membantu fungsi tiroid dengan benar. Dikutip dari Kompas.com, pada umumnya banyak orang yang menghindari makanan tinggi garam. Sebab bila banyak mengkonsumsi garam bisa memicu tekanan darah tinggi. Mengkonsumsi garam dengan takaran yang cukup bagus untuk kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, sebaiknya untuk mengkonsumsi garam yaitu sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh perharinya. Seperti yang diketahui, garam merupakan sumber natrium signifikan yang biasanya dapat dari makanan. Garam juga dikenal sebagai natrium klorida, terdiri dari 40% natrium dan 60% klorida. Beberapa jenis garam diperkaya dengan yodium, zat besi, dan asam folat. Apabila tubuh kekurangan garam, akan merasakan kram otot, mual, muntah, dan pusing. Adapun beberapa manfaat mengkonsumsi garam untuk tubuh, seperti membantu fungsi tiroid dengan benar, mencegah hipotensi, memperbaiki gejala fibrosis kistik, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi serta mengontrol kolesterol. Tanya itu saja, mengkonsumsi garam juga dapat mencegah hiponatremia. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!